Awak muka Syifa nampak tua. Awak mulut hang jahat sangat, T kosong. Eloklah nama pun T kosong. Ngam. Kena dengan mulut, kena dengan nama hang. T kosong. Bunyi je lebih. Sorry, tak berniat. Tak berniat apa kalau hang sendiri cakap macam tu. Tak payah nak cakap, tak berniat. Sebelum tulis tu, boleh fikir kan? Benda tu dalam kepala otak. Bukannya tiba-tiba tangan tu tulis macam tu. Kalau haters, sila berambus daripada live. Live aku. Nama pun manusia memanglah makin tua, adakah makin muda? Pelik soalan. Kan? Kau tak jadi AI kali ni? Mana dia? Syifa tak pernah jadi AI lah. Syifa antara muka yang nampak sangat-sangat eksklusif di depan-depan. Ayuh, macam mana tu? Macam mana tu muka eksklusif tu? Lah, ting kosong tu gambar dekat Mekah, umrah kot. Tapi, mulut jahat. Kesian. Awak ni kadang-kadang, manusia-manusia macam ni, tak payahlah. Tak payahlah nak. Awak akan menyesal 2-3 bulan, 2-3 tahun nanti lepas sebab dia cakap-cakap kat orang macam ni. Gambar profil tak seiring dengan mulut. Maksud saya muka nampak lain dah lah, bukan maksudkan yang tua tu. Hey, hang yang cakap tua tadi tahu apa yang tak masukkan? Hang ni budak-budak ni. Aku macam dengar suara Sherif Mima kat luar tu. Cuba pakai lip tint ke? Hang cuba pakai lip tint ke kasih? Okay, describe adik-beradik. Ini cuba pakai Fenty Beauty punya ni eh. Apa nama? Shading. Allah. Selerok jatuh. Okay, Syifa describe adik-beradik. Kak Long. Kak Long. Kita start dengan Kak Long lah sebab dia sulung kan. Syifa, kita serve Syifa dengan Safawi Wedding kat Hilton. Hai awak. Okay, kita start dengan Kak Long sebab dia sulung. Kak Long dia memang ada apa, dia memang perangai-perangai kakak sulung lah. Lepas tu dalam company kita orang kan berempat buat kekasih ni. So dalam kekasih, Kak Long adalah bab-bab production. Bab-bab deal dengan kilang. Dia akan, kita orang akan bincang about packaging, color and all. So dia yang ke depan, dia yang akan ke depan lah sebab dia deal packaging apa production kan. Lepas tu dia seorang yang dia among all dalam kita orang berlima ni, dia dalam akademik dia pandai. I repeat, akademik. Ya. Yeah? Akademik tu macam kat sekolah, SPM, PMR, UPSR, akademik ya. Yeah? Bukan lifestyle, bukan kemahiran hidup. Akademik. Akademik dia pandai antara semua. Antara semua dia bijak. Sebab yang lain tu memang tak bijak pun. Tak bijak. Lepas tu akademik ya. Yeah? Ulang sekali lagi, akademik. Lepas tu dia SPM dia 7A. Dia ambil 10 subjek ke 9. Dia cakap ulat buku lah daripada kecil macam tu. Tak ada siapa turun dia. Tak ada siapa pun adik-adik dia yang turun dia. Anak dia je lah turun dia, Zayan seorang. Lepas tu dia sejenis yang akademik siapa? Akademik Kak Long. Sekarang ni kita tengah describe pasal Kak Long. Okay? Sebab dia anak sulung. So bab-bab akademik dia pandai. Tapi bab-bab menguruskan hidup, bab-bab bercinta dengan laki, bab-bab menilai manusia, dia tak pandai. Syida cedek kan? Awak sure ke? Ha Dina, awak sure ke Syida cedek? Tak sampai tak tahap Syida lagi bawa Kak Long. Ha sabar sat. Dia bab-bab nak uruskan hidup, bab-bab contoh eh, kalau dia kalau kita ni bercakap, contoh kita bergosip, macam Syifa lah, aku suka bergosip, suka sampaikan gosip apa-apa hal lah kat diorang kan. Kita kan macam berkumpul adik-adik macam, eh hang tahu tak dia ni kan, dia kata dia jumpa dia ni dekat serta-serta tempat, padahal kita tahu dia dah kawan lama dah dengan orang tu apa semua. Lepas tu okay, cakap pasal seorang ni gosip ni, lepas tu dia tengok, contoh dia tengok melodi ataupun dia tengok benda-benda video-video yang video-video yang berkenaan dengan orang yang kita cakap tu lah. Dia main balik kat kita. Weh, hampa ni tak baik lah cakap macam tu. Mana ada yang hang cakap tu dia macam tu.
Mana ada? Depa baru kenal lah apalah semua ni. Lepas tu cuba tanya dia, hang tengok kat mana? Tu aku tengok kat video kat TikTok. Kepala otak hang. Hang ni memang sebab tu kata hang semasa senang kena kencing. Dia boleh percaya benda tu hidup-hidup. Dia tak ada yang macam nak, dia tak ada yang macam nak negatif tak. Ha, memang lah orang kata positif tu memang kena, tapi perlu ke hang nak apply positif hang tu dekat setiap tempat dan setiap apa? Setiap tempat dan setiap keadaan. Hang tolonglah jadi jahat sikit, tolonglah. Lah suruh jadi jahat. Lepas tu kan, masa dia cakap tu, Syifa depan, Syifa dengan ibu je ada. Lepas tu Syifa kata, ibu tengok saat dia ni kenapa lah macam ni? Kenapa dia tak sampai tak boleh fikir lah benda-benda tu? Ibu kata, ha ni dua bendul lah sampai percaya benda yang bulat-bulat. Sebab tu dia, kalau dia berkawan dengan siapa-siapa pula ni, aku yang akan pergi selidik dulu. Aku yang akan pergi, aku kan buat kerja aku sebagai seorang adik yang bijak. Lah puji. Tapi betul. Dia memang manusia yang macam tu. Tolonglah. Dia memang yang macam tu. Dia bukan baik. Dia putuh lah, geram lah kadang-kadang. Tahu tak? Ha. Baik tu lain. Baik tu macam aku. Dia positif. Positif tu luruh lah. Dia luruh. Dia luruh benda. Dia turang giant tu orang dia lah. Dan ni. Dia luruh gila weh. Dia antara semua dia lah paling luruh. Syida dia tak luruh. Syida dia lembab. Syida dia tak luruh. Dia slow sikit. Sebab tu Syifa sangat-sangat risau dengan dia, dengan Kak Long. Syifa risau sebab kita tahu kakak kita macam mana. So kalau dia macam contoh terkena, kena non-chat eyeliner brand apa? Non-chat brow 8 tu. Sebabnya ni brow tapi aku buat eyeliner. Okay, tu Kak Long. Tila dia dengan Syifa ada banyak persamaan. Tila dengan Syifa dia memang banyak persamaan. Kami antara dalam family tu, kalau kata setan tu, kami berdua. Memang daripada kecil, makan hanger ke apakah, kami berdua. So Syifa dengan Tila banyak persamaan. Syifa habis je sekolah SPM, tak sabar nak keluar dari rumah. Pak Buntang tu nak main duduk KL dengan Tila. Sebab apa tu, setan duduk panggil dah. Setan duduk gamit dah kot jauh. Mai lekas macam tu. Baby pula sabar baru sampai Tila. Lepas Tila aku pula. Lepas tu baru Syida, lepas tu baru baby. Lipstick tak ada ke? Baru sampai dalam kening tau, sabar lah. Takkan kita nak keluar muka dua macam ni. Hang pun lion. Ting kosong. Hang sibuk dengan Pawi pula. Geram aku dia ni. Setan duduk gamit. Ha lah, dia duduk gamit. Kita nak pergi KL. Kita duduk, dia duduk agung-agung kat, cerita kat kita KL. Apa banyak, apa. Benda-benda tempat-tempat best apa kan. So kita pun tak sabar lah nak habis SPM tu. Lepas tu, Tila ni dia jenis. Dia memang buah daripada kecil. Dia bukan buah, dia level kahang. Lepas tu dia macam panggil Jeda lah ni. Jeda tu apa benda dia tak buat tak bubuh kakak dia. Dulu Kak Long memang selalu kena Syifa sikit je lagi. Diam aja je. Hang ni jangan sampai aku doakan hang balik nombor 2 pula tau. Kak Long tu apa je tak pernah kenal dengan dia. Ha, dia memang kahak, dia memang kahak. Dia macam disaster lah dalam rumah tu. Dia pelik betul anak nombor 2, dia memang ada sindrom anak nombor 2. Lepas tu dia tapi dalam family dia yang bertanggungjawab awal. Dia dia antara semua dia seorang je tak sambung belajar. Dia habis kat SPM, dia masuk debut remaja. So sementara tunggu debut remaja tu lama kan, masa tu dia macam ada panggilan-panggilan dia nak sementara nak ke final, nak ke kuarantin tu, dia punya flow dia pun lama. So dia kerja dekat kedai apa, kerja dekat dia kerja dekat mana, macam spa-spa macam tu lah. Dia kerja sementara tu duduk buat apa, modeling juga, modeling untuk apa, untuk Karang Craft lah apa semua tu. So dia duduk dapat gaji, duduk bagi dekat mak ayah sikit kan. Sebab kami pun bukan orang senang dulu. Dengan Kak Long masa tu dia duduk kat matrik lagi. Dia jenis macam tu. Dia jenis dia tahu family susah tapi dia belajar kat matrik.
taklah magic sebab dia dapat lah, sebab dia cerdik kan. So dia memang bertanggungjawab. Tila dia banyak banyak baik dia daripada buruk dia, tapi kan nak cerita buruk dia pun banyak juga. Tapi dia memang dalam family dia yang bertanggungjawab. Dia awal-awal dulu dia maksudnya dia support lah, dia support mak ayah untuk besarkan kami, Syifa pun duduk sekolah lagi, Kak Long belajar kat matrik masa tu, semua nak pakai duit kan. So macam itulah cerita dia. Lepas tu dia, kalau dalam kasih ni, Tila ni dia jenis yang dia, kalau Kak Long production, dia marketing, dia dengan Syifa marketing. So kami yang akan ke depan kalau bab-bab marketing ataupun kalau bab-bab nak idea untuk apa-apa itulah semua ni, bab marketing kami yang ke depan. So dalam kekasih dia jenis macam, macam Syifa cerita, kalau masuk bilik meeting dia akan buat live meeting ni. Dia akan buat live. Sebab apa? Sebab dia tak mau dengar apa kami, apa yang kita nak bincangkan masa meeting tu. So dia akan buat live, dia akan buat story. Lepas tu habis live tu dia akan ajak orang balik. Sebab dia main orang. Ha, dia memang tak tahulah, dia memang lesen dia tu memang tak perlu dah pakai. Dia memang tak akan drive kereta dia, dia akan numpang orang sebab dia tahu rumah dia dekat pintu keluar. So kalau orang nak keluar daripada taman ni, kan kami duduk satu taman kan. So kalau kami nak keluar daripada taman ni, kami kena lalu belakang rumah dia. So dia akan cakap aku tunggu belakang. Setiap kali dia kata nak pergi office kan, okay aku tunggu belakang, dia kata. So bila tunggu belakang tu maksudnya dia takkan bawa kereta. So dia akan, orang akan berhenti belakang rumah dia untuk ambil dia. Dia macam ibarat lumpuh, dia takkan bawa kereta. So dekat kekasih macam tu, dia memang akan keluar apa yang dia nak cakap saja. Dia akan keluar apa yang dia nak cakap. Lepas tu dia tak pernah serius pun dalam kekasih ni, melainkan kalau dia serius pun, kalau dia rasa dia perlu serius, tapi serius tu tak perlu, bukan dalam keadaan yang perlu pun. Lepas tu dia akan masuk bilik meeting, dia akan buat live. So nampak macam dia pergi office dia buat kerja. Tertilah. Bab-bab hidup dia pandai lah. Bab-bab hidup dia pandai apa? Dia pandai dipandai atok hidup dia. Dia sejenis orang yang macam dia akan jumpa hang, orang tu akan tegur, "Eh, Tila. Nasib baik hang bagi kad ting kosong. Ambil hati kita balik." Lepas tu dia macam, "Eh, akak, apa semua?" Mesti tegur. Lepas tu dia macam, lepas tu orang tu dah tak ada kan, orang tu dah pi. Siapa yang kat kau? Dia tanya. "Tak tahu, aku tak kenal, sumpah aku tak ingat. Apa tu nama dia?" Bodoh, kita macam bodoh lah dia ni. Hang cakap confident macam hang kenal tau. Dia akan buat tak kenal tau. Dia akan macam dia akan fake gila tau. Dia akan bab-bab hidup dia pandai lah urus. Lepas tu dia jenis suka tak ambil tau. Dia macam kalau kita cakap apa-apa pun dia macam okay. Lepas tu esok ni kalau dia nak tahu lagi pasal topik tu, dia akan tanya lagi. Putilah. Eh, Syifa pakai kening ni, kening daripada kekasih tau, maskara kayu. Ada dekat beg kuning juga. Syifa cakap pasal Tila tadi. Okay, sekarang nak cakap pasal aku pula. Tapi Syifa tak boleh lah cakap pasal Syifa kan. Nampak sangat tipu. Dulu aja dah tukar packaging ke? Haa, dah tukar packaging yang ni. Syifa memang daripada kecil, Syifa memang seorang yang kepoci. Syifa kalau... Aku tak duduk tau dengan budak-budak umur-umur aku. Aku kan duduk dengan orang tua. Aku kan duduk dengan Mak Su, Tuhan Nahus tu Mak Su kami masa kecil-kecil. So, hai-hai dalam kain, umur-umur aku tak perlu tahu. Tapi aku tahu. Siapa beranak, tumpah darah banyak mana, uri terbalik ke, uri bawah ke, atas ke, tepi ke. Masa umur 5-6 tahun, aku tahu. Syifa memang kepoci masa kecil-kecil dulu. Abang terang-terang memang kepoci. Orang panggil dulu family-family, bukan family Syifa yang family ni, yang kami berlima ni tak family besar tau. Kami kan jenis family dekat-dekat apa-apa kan. Memang, mereka panggil Syifa, Joya Spot. Dulu kan macam pernah ada nama yang apa, yang macam kepo-kepo tu kan, Joya Spot kan. Aku punya berita, dengar ni, arwah tok sembang, siapa-siapa beranak ke, tumpah darah ke, apa ke, masuk ke dalam ke, pergi belayak ke, apa ke. No, sat lagi aku pergi sampai dah kat orang tu. Rasa seronok lah, dia tantan tu rasa seronok kalau kita sampaikan dulu daripada orang. Ini brand daripada Thailand, Nong Chat. Hampa kalau pergi survey Itai, hampa kejumpa ni benda ni.
Seronok tau rasa macam kalau orang tu tak tahu lagi tapi kita pergi habang, oh, kita tengok reaction dia macam ush. So kita rasa kita berguna. So next next story tu orang tu akan cari kita. Pada zaman tu lah. Tapi Lani dah macam malas nak ambil tau. Lani kalau apa-apa hal benda pun orang cerita pun kita macam oh ya ke. Tapi dah malas dah. Puas dah, dah puas dah. Masa muda dulu membuat sungguh-sungguh. Ah, ada sunscreen hampa yang mana baru tahu tu tekan beg kuning beli lekah. Kepoci tu makcik bawang lah. Kepoci tu kepo. Apa nama? Tim kosong ni duk bagi hadiah ni mungkin sebab hang nampak aku buat-buat kini aku nampak muda kan. Sebab tu bagi-bagi hadiah kan. Tapi thank you Lana. Bagi hadiah macam-macam supaya hang tak kosong dah lepas ni. Shifa jenis yang macam tak tahulah dalam among all ni antara kita orang berlima, diorang ni kalau apa-apa hal cubalah Lainer dah buat dah ni, Lainer ni pace je. Diorang akan cari Shifa dulu. Maksudnya kalau betul Shifa diorang ada masalah ke macam masalah-masalah percintaan, diorang akan cari Shifa dulu, macam akan ada akan refer dekat Shifa dulu. Sekarang ni mungkin mungkin sebab Shifa adalah seorang yang apa yang Shifa dapat rasa dekat diri Shifa adalah Shifa seorang yang comok juga weh, tak apa sebab kita remove. Shifa sejenis yang macam protective. Shifa macam kalau kau ada masalah dengan aku, kau settle dengan aku, kau jangan sentuh family aku. Jadi kalau kau sentuh family aku, walaupun aku tak suka family aku yang annoying tu walaupun aku tak pengam dengan family aku, taklah. Maksudnya kita orang ni walaupun kita huha-huha, gelak-gelak apa semua ni, tapi when it comes to something yang orang buat kita, jangan usik family aku. Kau usik aku seorang saja. Kalau kau usik family aku, ibarat macam kau memang tengah siram minyak dekat api. Ha, macam tu. So memang aku tak bagi chance dia. Kau ada masalah dengan aku, dengan aku je. Shifa dengan tiga kosong tak settle lagi. Settle dah, dia bagi gift tu. Aduh, lekat. Gift tu settle dah lah. Kosong-kosong lah, tiga kosong. Kosong juga tu. Saya pergi Lidia Spa ni sebab tengok Shifa pernah pergi sebelum ni, memang best sangat. Ya, yeah, best gila. Lidia Spa tu. Shifa memang nampak Shifa garang antara semua. Shifa kan antara lima orang. Shifa tengah-tengah. So Shifa jadi neutral tau. Apa-apa hal pun Shifa akan jadi neutral. So Shifa akan jadi macam Shifa akan berada di tempat orang yang selemah. Yang lemah antara kita orang berlima adalah Kak Long. So Shifa tak nak dia tipu. Shifa tak nak dia kena dikhianati ke apa-apa benda ke. Cuma memang pakai glorizer je ke? Skincare? Haa. Glorizer je. Lepas tu kalau siang, sunscreen. Tu je. Dua je. Shifa tak nak benda-benda tu. Sebab Shifa tahu kelemahan adik-adik seorang semua-semua tu macam mana. Macam Tila tak apa. Sebab dia ada mulut dia yang sangat outspoken. Lepas. So, kita tak risau kat macam tu. Shida pun tak berapa risau sangat. Ha. Shida pun tak berapa risau. Kak Long. Kak Long dia macam kena bendung lebih lah. Anak nombor tiga selalu protect anak sulung sebab anak sulung ni seorang je yang lembut. Dia lembut dengan tak kerti nak ni langsung dengan hidup. Memang dia kena ada. Dia sampai kadang-kadang ibu kata kat Shifa, "Ha tengok saya kat luar tu. Hampir selidik saya apa semua ni." Oh, kita pun seronok lah. Kita pun seronok lah macam orang bagi tugas kat kita kan. Ini blusher Shifa beli dekat TikTok shop juga. Nama dia Diara tu. Tapi tak tahu kenapa pipi Shifa jadi warna merah hari ni. Pipi Shifa jadi warna pink. Sulung hati lembut. Dialah betul lah. Kenal kat dia lah lembut-lembut pun. Ha, boleh duduk pegang ayat tu lah. Sulung lembut, sulung lembut. Tapi sampai tak menjadi kerah langsung. Masalahnya. Cubalah jadi kerah sikit. Bagi orang takut sikit. Bagi orang tahu macam, oh dia ni. Apa? Perempuan ni tak boleh makan ni. Ni habis-habis sikit buat kakak kita, kita yang kena telefon orang tu pergi maki. Tak mau, kita tak mau benda-benda tu. Nampak kita jahat. Tapi memang kita jahat pun. Ni kita pakai eyeshadow kekasih. Kita letak dekat, buat highlighter sikit. Shida memang boleh survive, kalau tak memang dah boleh. Tak mau banyak sambal. Dia boleh be, dia boleh. Eh, aku tekan apa? Eh, sorry tau. Aku tekan invite ke, kenapa jangan accept pula? Betul, kawan saya nak nombor tiga selalu jadi backup dekat kak sulung dia sebab yang sulung dia lembut. Rasanya memang lagu tu lah kot kan.
selalunya nombor 2 yang akan backup yang sulung. Tapi sebabkan nombor 2 kami ni jenis macam aku malas ajar yang hampir lah. Tolong lah. Aku malas lah. Dia macam tu kilang macam tu sikit. Kita pula jenis kepo daripada kecil. Dah ada bakat tu. Pengalaman tu ada. Kalau dalam resume tu ada. So kita pun seronok lah. Lah aku inviting kosong. Sorry. Tak tu orang kata bila bergaduh tiba-tiba dia nak jadi berbaik. Dia pergi tekan hang tak pasal-pasal dia invite. Syifa awak dia lama tak live. Dia pun kat umrah lah hampa pun. Takkan nak buat live. Oh, dia bagi train lah kita ting kosong. Ha, dia nak apa-apa ke ni? Apa nak kata tadi? Oh, Shida. Shida pula. Nak habis dah ni makeup ni. Simple-simple je ni. Makeup senang je. Spill baju Shifa pakai. Siapa tulis kat TikTok Shop, tulis set Raudah. R-A-W-D-A-H. RM40. Set Raudah. Satu set ni. Angat merak boleh. Shida. Ha, set Raudah betul. Macam tu ejar dia. Tapi tak basuh lagi. Kami tak basuh. Dia bawa macam ketik-ketik banglo sikit. Tak basuh tapi gatai nak pakai. Baru tahu comok buang maskara macam tu je. Haa, buang macam tu je. Buang pakai ujung ni. Brush kening tu. Tapi kena tunggu dia betul-betul kering dulu. Ini. Shida. Shida dia antara dia macam ni. Antara kami semua. Eh tapi kalau spray perfume dekat baju baru. Banyak. Hang tu pening balik. Dia akan jadi pening balik. Busuk. Shida dia sejenis yang kami antara family, dia memang kena ada manusia yang macam tu. Kena ada memang seorang yang macam tu, macam dia. Dia jenis yang macam orang yang tak kasih chance. Dia macam, kalau hang salah, contoh dulu kan mak kami kan niaga kedai ayak kan dekat apa, taxi corner tu. So adalah terlepas pandang satu dua meja yang tak yang terlepas bayak kan dulu kan kedai makan ayak-ayak. So kalau kita makan kat tempat macam tu, kita kena bayak makan asing. Lepas tu dia banyak ayak pula kan. So setengah orang dia perlu ingat yang dia banyak tu dia banyak makan. Macam tu. So lepas pandang orang tu orang tu masa tu Shida kecil lagi. Dia dalam umur berapa? Dia jenam kot 5-6. So memang muka tak malu lagi lah time tu. Dia boleh pilih gan tau orang tu dah jalan jauh dah. Dia boleh pilih gan minta duit. So Shida dia memang boleh ada. Dia memang berkena ada dalam family untuk orang yang macam tu. Kalau orang dapat banyak ke orang dia macam Shifa version. Kalau Shifa jenis yang macam suka protect dalam diam kan, kalau dia sejenis yang protect depan-depan, hang buat salah hang sahang kena ha, macam tu. Shida tu orang yang macam tu gangster sikit lah. So anak dia yang nombor 2 tu nampak macam turun dia. Dia macam jenis yang penyek dia macam tu. So masing-masing punya perangai ni lain-lain. So untuk baby pula, dia baby dia antara semua. Kalau kami tak ada langsung yang jenis apa emosi kan. Macam Shifa, Shifa jenis yang Shifa tak emosi tau. Shifa jenis yang macam tak boleh tolerate dengan benda-benda yang bodoh. Maksudnya kalau hang rasa benda tu dah bodoh, kenapa hang buat juga benda tu? Tu Shifa memang akan direct. Memang gak, Shifa sejenis yang garang lah. Shifa seorang yang garang. Kak Long memang lembut. Tila dia macam tu lah. Macam mana apa tengok tu. Tapi ada masa yang dia main apa macam tebuan masuk dalam kain. Ada juga masa-masa tu. Tapi dia most of the time dia happy go lucky macam tu. Kak Long lembut. Shifa seorang yang serius. Antara semua Shifa seorang yang serius dan Shifa garang. Antara semua. Shida dia dia boleh pergi macam Tila. Dia boleh pergi macam Shifa. So dia combination Shifa dengan Shida. Shifa dengan Tila. Baby. Baby adalah manusia yang dalam hati dia ada ayat terjun. Ayat terjun yang apa pun tengok tak frame yang ayat terjun yang dia frame tapi dia ayat terjun dia bergerak. Yang orang bubuh kat dinding dulu, zaman-zaman dulu tu. Ayat terjun dia putih je. Lepas dia macam sikit-sikit ramah-ramah macam tu. Kan? Itu adalah hati baby. Hati baby adalah taman. Dia adalah ayat terjun yang ada taman yang yang macam frame orang bubuh kat rumah dulu tu. Tapi frame tu bergerak. Itu baby. Frame ayat terjun zaman dulu. Itu adalah hati baby. Dia seorang yang sangat emosi. Dia bukan emosi tau. Dia macam cepat tersentuh. Dia sensitif. Ya, dia sangat sensitif.
dia bongsu. Lepas tu dia lahir bulan 5, dia Gemini. Gemini memang macam tu. So dalam hati ada taman. Taman je tak apa, ni ayat terjun sekali. Ya, yang kita dengar bunyi menderu je, bunyi ayat turun tu semua, itu baby. Hati tisu, kalau orang apa tengok kan, kalau dia live kan, dia bahan dia hilang kan, member hilang, member ada dalam tu tapi hilang. Dia memang macam tu. Mana boleh belanja baby pam? Kan nampak-nampak je lah, janganlah minta. So baby dia seorang yang macam tu. Tapi dia dia biasalah anak bongsu, dia memang akan kena buli. Orang suruh ambil ayak, bancuh hayak, buat ayak milo ke apakah semua. Dia akan buat, dia akan turut lah. Tapi dia akan paling turut Syifa lah. Sebab mungkin dia banyak kesian dekat Syifa. Mungkin Syifa, apa nama? Syifa duduk jauh sikit, so nak jumpa tu jarang. So dia akan manfaatkan setiap permintaan aku. Dia lembut, dia baby, baby memang lembut. Hi Ika, how are you? Hope you doing well dengan pregnancy you. I'm well, Alhamdulillah, thank you. Baby orangnya lembut, dia pun cakap lembut. Macam manja, masa dia pergi kedai Pak Alim, dia dulu dengar dia order, alahai. Masa tu, lah ni dia dah berubah. Tapi dia, baby dia jenis yang macam, dia lembut, lepas tu dia jenis blur sikit. Dia macam, apa-apa kita kata, kena ulang, lepas tu kita ulang dan kita kena bagi contoh, baru dia faham. Kalau tak dia macam, tapi, yang ha-ha tadi tu apa, kenapa yang nak kena tapi juga? Macam tu, dia selalu kenal dengan Syifa benda-benda macam tu. Syifa tak suka, macam Syifa kata tadi, Syifa jenis yang macam, kalau aku dah cakap dengan Hang dengan penuh detail, kalau aku dah cakap dengan Hang penuh, aku dah bagi info, Hang tanya sekali lagi, memang Hang kena, memang Hang sakit. Baby selalu kena macam tu. Sebab tu, kalau orang tanya apa-apa benda yang Syifa dah share, hari tu dia minta tanya lagi, dia akan sakit lah. Dia boleh tahu lah. Syifa yang keberapa? Syifa yang ketiga. Okay, Syifa nak pakai lipstick. Dah nak, ni waktu 1 minit dah, kat sejam lah. Syifa nak pakai kod 05. Wait. 05, Umar Shida ke ni? Haa, Umar Shida. Syifa letak ambil kuning sekejap eh. Lipstick 05 01 yang 19 ada dalam beg. So Syifa nak pakai warna 05 ni. Warna Shida, dia orang pergi food fest. Syifa teringin lah nak pergi food fest tu, tapi tak larat lah nak berjalan. Warna 05. Oh, dah sarat paling angin bahan jatuh, saya nak ambil. Ya, nak tunduk sikit pun. 05 ni warna nude orange dengan coklat. Tila nombor berapa? Tila nombor 2. Allah, kering pada bibiak. Lipstick ni RM berapa? RM19 kot. Tengoklah kat beg kuning. Syifa due bila? Soon. Hampa doakanlah tau. Syifa ni dah hujung-hujung dah. Doa lah bagi memudahkan urusan. Doa bagi senang meneran. Senang buka jalan. Beranak normal. Kosa limau ni macam warna Dubai tak? Dubai dia macam warna ada sikit purple. Tapi yang ni dia tak ada. Tapi kalau nak nampak macam Dubai, tunggu sekejap. Syifa campur dengan 01. Foundation ada tak lagi lah ni? Tak ada dah hampa. Ni 05 ke? Ha, 05. Dah ada nama ke? Dah lah hampa. Mestilah dah ada. Syifa bersalin nanti dengan Dr. Imada juga ke? Tak, Syifa dengan Dr. Sharifah dekat Glenegal. Syifa bukan bersalin dekat KPJ. Foundation, kita akan keluarkan foundation cushion. Kita akan keluarkan foundation cushion lepas ni. Kami ni masuk 34 week pun dah nervous. Kami dah 34. Syifa dah 34 weeks. Doakan tau. Sudah ni, orang kata merinin dah ni, sakat dah pun. Tapi mungkin korang nampak macam Syifa relax je sebab tak nampak kembang. Tak tahulah ke ujung-ujung ni dia kembang. Mai sat-sat seminggu tu terus kembang. Kita tak tahu kuasa Allah. Oh, boleh ke bersalin kat klinik? Mesti makan kuasa. Mana ada Syifa kata Syifa bersalin kat klinik? Syifa kata Syifa bersalin kat Glenegal lah. Bukan klinik lah. Loh, gelap macam orang gemuk noh. Kami kalau bulan macam Syifa, takut nak tengok muka kemasan habis. Berapa berat Syifa sebelum pregnant dengan berat sekarang? Sebelum pregnant 58-59, sekarang dah 69-70 macam tu lah kot. Naik 10 kilo macam tu. Nama anak start dengan S ke? Haa, dengan S. Mak pak dia S kan?
berapa bajet hospital swasta. Dia depends pada hospital awak. Dia kalau awak research hospital swasta, tengok maternity package dia, tapi harga tu semua from, tau, from. Maksudnya from, contoh 2000 lebih, 2000 from 2988. Tapi kenapa dia kata from? Sebab nanti you ada kena ambil bilik lain ke, nak tukar bilik ke. Lepas tu tiba-tiba you nak epidural ke, tambah epidural pula. Lepas tu kalau tiba-tiba nak bersalin normal, tiba-tiba tak ada rezeki, tak ada bukaan, ataupun ada masalah ujung-ujung tu. Kita ni bila sampai ujung-ujung tu, kita kena berserah je lah apa-apa nak jadi pun. Kalau doktor kata kena emergency caesar lah. So daripada 2000 lebih sampai 3000 tu, dia dah jadi bertambah. Kalau emergency, korang kena bear in mind, harga caesar, contoh harga caesar 9000, dia akan jadi double the price. Sebab semua benda double. Sebab nurse pun kena on call, doktor pun kena kelang kabut, nurse pun kena kelang kabut. So dia jadi semua benda emergency. So dia akan jadi double the price. So kita kena, sebab tu cuba kata, kalau ada rezeki bersalin kat swasta, bear in mind untuk sediakan lebih 20,000 lebih kat atas macam tu. Check WhatsApp pula, macam pelik pula WhatsApp tak masuk. Pabi senyum je cover bill. Anak dia, suka hati dia lah. Kalau aku pada duit sendiri, kalau tak payah. Tak payah tau cakap macam tu. Kita nak beranak macam mana sekalipun, apa-apa cara sekalipun, aku ada laki, so tak perlu dia nak senyum ke, nak menangis ke apa ke, lantak pi. Dah bini dia, lantak dia lah. Kan? Dia pelik manusia ni. Kalau dia banyak bil hang, ha, itu aku nak tergelak. Kalau dia banyak bil aku, tak apa. Nak tengok kod 01. Okay. 01 ni dia warna macam coklat-coklat sikit. Jangan marah nanti mengah. Taklah, tak marah langsung dah. Tu mesti jenis lelaki tak berduit, tak mampu beli apa-apa kat bini. Kan? Sedih. Hati kau sakit bila cakap pasal private dia, kenapa? Try buat ombre. Okay, ombre. Ombre untuk warna ni, dia akan nampak, dia tak akan nampak ombre tau. Ombre dia kena ada warna merah sikit macam lip tint ni. Tapi, tapi itulah, kita tunjuklah kat korang combination warna 05 dengan 01. Tadi ni bawah 05 eh. So, kita letak 01. Dia warna coklat-coklat sikit. Kosong 5 macam nak orange ke? Haa, kosong 5 macam nude-nude orange. Kosong 1 ni dia warna coklat. Tapi sebabkan Syifa memang nak look-look macam kosong 5 je. Tapi sebabkan korang nak tengok, so Syifa letak sikit-sikit je. So dia akan jadi warna macam ni. Masa pregnant Syifa jaga makan tak? Sebenarnya Syifa nak share, tapi takut bila kita tak buat benda tu, korang akan, nanti akan ada lah macam-macam bawang, akan cakap macam kenapa, macam tu. Dia ikut badan. Senang cerita, dia jatuh tau. Penat tau nak tunduk. Syifa tak adalah macam strict sangat bab-bab pemakanan ni apa semua. Kat beg oren ada. Beg kuning. Bukan beg oren. Rumah baru Syida ni jauh ke daripada rumah dulu? Depan lorong je, adik. Dekat je. Syifa tak adalah betul-betul strict ke apa. Syifa tak ada jaga pun makan. Masa mula-mula dapat tahu pregnant, Syifa pergi bantai sontam. Masa tu awal-awal. Masa tu dalam 2-3 minggu macam tu. Lepas tu baru Syifa check. Betik muda tak boleh ni. Kalau benda-benda yang macam tu, tak boleh. Somtam kan betik muda kan. Macam betik yang warna nude tu. So dia buat somtam. Kalau macam tu, tak boleh lah. Janganlah makan sebab benda-benda yang awal-awal tu macam nenas muda ke nenas ke, awal-awal tu jangan makan. Coffee pun cuba potong untuk awal-awal tu. So masuk trimester kedua tu, barulah you nak all out sikit.
Macam Shifa dulu, Shifa untuk coffee memang Shifa. Loh, aku nampak benda di bawah tu, aku tak boleh. So macam coffee ke apa, Shifa memang tak ambil. Untuk awal-awal tu Shifa sanggup potong, walaupun Shifa tahu Shifa tak boleh, tapi sampai sakit kepala, sebab kita tahu itu benda yang kita nak. Allah dah bagi apa benda yang kita nak, so kita kena jagalah benda tu. Pedas-pedas Shifa makan tak awal pregnant tu? Makan je. Pedas-pedas makan je. Korang bayangkan Shifa dulu duduk Thailand, so makanan dia semua pedas. Makanan dia semua macam sup-sup yang pedas macam tu. Kami teringin nak makan selawa durian. Sekarang trimester ketiga sampai sekarang husband tak bagi makan. Hampa. Eh, siapa ingat Shifa masa tu, Shifa tak bagi tahu lagi Shifa pregnant. Tapi Shifa makan kuah selawa durian. Ingat tak? Siap buat lagi. Makan je boleh, tapi makan dalam isi, dalam sukatan yang berpada-pada lah. Tapi depends. Ha, jangan cakap kata korang makan sebab Shifa, Shifa kata boleh. Ha, tapi tak, dia ikut pada badan. Kalau you tak ada masalah daripada awal, okay je, tak ada bleeding, tak ada masalah dengan pregnancy tu, go for it. Tak ada benda yang kita boleh, tak ada benda yang macam tak boleh dalam dalam pregnancy. Enjoy, enjoy the moment. Sebab bila yang, bila betul-betul masa you kena jaga makan adalah bila you menyusu nanti. Ha, buat rasa-rasa tak apa, boleh makan tapi jangan banyak. Saya pregnant nak makan manis-manis je. Trimester 1 gula rendah, masuk trimester ketiga terus kena jaga gula. Takut betul. Awal-awal elok kan. Apa perangai pelik Shifa masa mengandung? Tak ada perangai pelik apa-apa pun. Adalah seketika dahulu malas nak mandi macam tu. Tapi kejap-kejap je. Tak layan benda tu. Shifa jenis tak layan lah. Shifa jenis yang macam, kalau kita rasa benda tu tiba-tiba kita buat, selalu kita tak buat, kita jangan rasa macam, oh ni sebab mengandung ni. Jangan layan benda tu. Buat biasa je. Ha, korang buat biasa je. Jangan layan benda-benda tu, benda-benda pelik tu. Time pregnant lah boleh makan apa-apa je, nanti dah bersalin dah tak, dah tak boleh makan banyak, kena pantang. Ha, betul. Ingat sebab video Shifa minta resepi buat selawa durian tu, sampai sekarang nak juga selawa tu. Ha, ingat boleh je makan selawa durian, tapi jangan makan banyak lah. Shifa pun makan durian je. Masa korang bayangkan Shifa, Shifa start mengurut masa 20, Shifa start massage balik masa 25 minggu, 26 minggu. Shifa start mengurut. Sebab masa hari tu, lepas pada baby shower tu, masa baby shower hari tu, Shifa terus masuk hospital dekat Johor. Malam terus balik Johor, malam pada event tu. Sebab masa tu pun Shifa tak sihat pun masa baby shower tu. Tapi sebabkan itu je masa yang kita ada, kita buat. Shifa start mengurut masa tu. Masa tu Shifa ada masalah sikit, termasuk tak teruk pun lah. Benda tu benda common, tapi benda tu dah macam kerap sangat jadi. So Shifa tahan buat. Lepas tu Shifa sakit kepala. Shifa mengalami sakit kepala yang sangat teruk. Shifa tak pernah pun ada masalah sakit kepala daripada awal pregnancy sampailah ketika itu, masa 26 minggu tu. Shifa tak ada rasa sakit kepala, tapi hari tu sakit kepala 5 hari berturut-turut. Korang bayangkan, makan paracetamol pun tak jalan. Berjalan, menapak pun kita rasa macam tak, kita punya apa, otak dia bergerak. Kita tak sakit kepala dia tu selama 5 hari. Bayangkan dia punya sakit tu sampai ke tulang belakang ni, turun ke kaki. Ha, masa tu, masa kejadian baby shower tu dah sakit dah, tapi kita tak, kita tetap buat benda tu sebab dah ready kan semua, makan ubat tahan sakit je. Shifa bersalin ni kat Dr. Sharifah ke? I pun bersalin. My apa tu, awak pun bersalin dengan Dr. Sharifah ke? Lepas tu dia, Shifa fikir-fikir balik kan, masuk hospital 4 hari, masuk air, makan ubat pun tak hilang pun semua ni. Sekali Shifa fikir balik, doktor sampai nak buat MRI tau. Tapi Shifa fikir balik, takkan nak buat MRI kat baby mengenai dalam perut, walaupun dia, doktor cakap dia akan protect kan baby tu, tapi dia tak nak lah. Lepas tu Shifa kata, tak apalah doktor, tunggu kejap, I nak try massage dulu, I nak panggil orang datang massage. Panggil lah makcik tu datang urut kat rumah. Eh, rumah pula, kat hospital. Ya Allah, lepas makcik tu urut, Shifa sedawa buang angin banyak gila, banyak kali gila. Rasa badan ringan lepas diurut. Terus Shifa pergi mandi, shower, air sejuk dalam hospital tu. Lepas tu malam tu segar, segar gila. The next day tu terus discharge. The next day tu bukan terus discharge, the next day tu 2 hari lepas tu baru discharge. Sebab masa tu tengah tunggu result buah pinggang. Tunggu result tu keluar baru terus discharge.
Ha, korang bayangkan sebab badan Shifa, korang pun yang mana pregnant, yang macam selalu urut, tiba-tiba tak urut lah sebab pregnant kan, kita takut tak tahu benda tu betul ke tak. So stop lah urut. So badan penat, kita travel, naik turun tangga, naik turun tangga pula, naik turun flight pun semua, pergi sana sini kan, mengandung, kita mengandung macam tak mengandung, buat kerja rumah apa semua. So dia jadi penat, badan tu extra bekerja, so jadi penat. Lepas tu tiba-tiba ada masalah UTI pula masa tu. Lepas tu panggil orang mengurut, ya Allah, angin keluar dalam badan banyak gila. Lepas tu hilang. So since that, 2 minggu sekali Syifa akan panggil orang datang massage kat rumah. 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali gap. Macam tadi Syifa pergi massage, sebelum yang tadi tu Syifa massage kat mana? Oh, Syifa balik kampung hari tu, masa pergi balik mengundi tu. So Syifa dah start massage daripada 26 minggu tu. Tahu-tahu je rasa macam Syifa dah biasa massage sebelum tu. So bila kita stop, badan kita macam stuck tau, macam jam. So Syifa start balik massage 26 minggu sampailah sekarang. Ingat, kalau dah hujung-hujung nanti sampai 37-38 pun still lagi nak massage. So macam macam itulah. So Syifa rasa kalau korang pun dah biasa massage, masuk je 26 minggu, 25 minggu tu, massage je, panggil je orang datang urut. Tapi jangan urut pinggang, jangan urut perut. Tak ada masalah untuk massage. So that, benda tu juga Syifa rasa, benda tu juga Syifa rasa, apa nama, Syifa punya kaki tak bengkak, kaki tangan tak bengkak. Nak ikutkan bengkak, nak ikutkan kalau nak bengkak-bengkak dah, tapi tak ada, alhamdulillah tak bengkak. Sampai sekarang kita ni dah standby, dah beli kasut fit flop lah apalah semua tu. Standby beli kasut Skechers yang takut bengkak kan, tak bengkak. Alhamdulillah lah. Tak tahulah kalau ujung-ujung kan. Tapi kalau ujung-ujung pun tak apalah. At least kita dapat merasa simptom-simptom yang ibu-ibu mengandung lain rasa. So kita urut selalu, badan kita rasa fresh, aliran darah dalam badan kita pun sedap, elok. Sebab tu kita nampak muka kita berseri-seri macam tu. Aliran darah berjalan dengan baik. So mengurut je, tak salah pun. Angin dalam badan tu sesat. Nanti share lah ubat pembantang yang Syifa guna. Nantilah, tu lah Syifa pantang dulu. Syifa tak pantang lagi, nanti share lah. Kalau placenta ke bawah, tak boleh urut ke Syifa untuk naikkan urin? Jangan. Jangan urut yang berkenaan dengan perut dengan rahim. Jangan. Dia jangka you banyak sisa ke normal? Normal, insyaAllah. Kalau placenta, jangan urut eh. Kalau tak placenta kat bawah, kalau urut, dia boleh jadi, dia boleh jadi placenta apa lah, placenta apa tah, lepas tu hemorrhage. Dia macam boleh jadi bila kita beranak nanti ada sisa placenta yang tak keluar habis dekat rahim. Jangan urut. Awal pregnant, alahan tak Syifa? Saya minum susu FT, alhamdulillah tak ada alahan setakat ini. Alhamdulillah, Syifa memang tak ada alahan juga. Saya dulu placenta kat bawah, doktor kasih buat senaman. Tapi tanya doktor dulu, senaman apa yang apa sesuai untuk placenta previa. Placenta previa ada 1, 2, 3, 4 kan type dia. So tengok type mana yang sesuai. Tapi jangan urut lah, tanya doktor dulu. Guys, I need to go. 9:30 dah. Kucing ada lagi, alhamdulillah hidup lagi. Kak Long jaga. Thank you so much tau yang follow, yang apa, support, beli semua. Semoga murah rezeki, mewah rezeki. Syifa kena placenta previa ke? Alhamdulillah tak. Kalau kena tu pun mungkin masa awal-awal tu memang lah placenta kita duduk bawah kan, low lying kan. Sekarang dah naik kot, insyaAllah. Ada tak limat yang sama dengan bawang rose? Tak ada. Nanti kita kita fikir-fikirkan untuk keluarkan kembali bawang rose. Kalau rahim kat belakang, ada tips pregnant tak? Oh, rahim terbalik tu eh. Boleh je pregnant, tak ada masalah lah. Okey je. Boleh je rahim macam tu. Kadang-kadang rahim sepatu pun boleh. Kalau rahim macam tu, dia orang kata kalau pregnant, perut tak nampak besar. Dia macam membesar ke belakang. Perut tu macam ke belakang sikit. Tapi tak ada masalah kalau rahim terbalik tu. Yelah, bila cakap pasal rahim tu, kepala aku tu fikir rahim sepatu. Tu betul ke serius? Betul lah. Hangat pula aku ni. Limat Syifa tu pakai apa? Syifa pakai 05 campur 001. Okay guys,
I need to go. Bye-bye. Korang doakan Syifa tau. Bye. Syifa nampak mengah. Bukan nampak. Memang mengah.